sekarang udah lama kita nggak strike babon lagi ya. Panas teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, menyambut sore. Seperti biasa teman-teman, kita casting lagi ya. Kemarin-kemarin kita mancing betok ya. Hari ini kita casting lah. Nah untuk set peralatan kita biasa masih menggunakan dari Auston ya. Ini warnanya saya gabung teman-teman. Nah, yang warna biru muda sama hijau muda ini saya gabung ya. Nah, karena dia satu set satu pakaian, jadi bisa kita gabung-gabung. Nah, ya kalau nanti ini bisa dikembalikan seperti semula ya. Nah, untuk PE kita biasa teman-teman ini 0,8 teman-teman, bukan PE 1. Karena kita mencari kocolan, jadi PE-nya kita yang kecil aja lah. Oke lah teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya dan murah rezekinya. Untuk kali ini teman-teman, supportnya kita airnya kering teman-teman, karena airnya juga di sungai sedang surut ya, jadi airnya terlalu keruh ini. Nanti kalau air besar kita coba-coba mancing betok lagi ya. Nah, jadi untuk sekarang kita casting dulu, mudah-mudahan ada strike-nya. Nah, walaupun kocoran yang penting bisa strike lah teman-teman ya. Oke lah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe itu gratis teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, simak seruannya. Salam satu hobi dari Palembang, mantap. Oke bosku. Nah, strike perdana kita. Oke, track gas. Alhamdulillah. Ikannya segini teman-teman, kocorannya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Astagfirullah. Muncul guys. Oke guys. Alhamdulillah. Teman-teman, lumayan lah ukurannya ya, sedang ya. Layak konsumsi. Ya.
Tadi kita gunakan di situ, tadi kita guna jawes, tapi sulit ya, karena banyak ini rumput-rumput, rumput apa namanya lah, rumput lah pakainya. Jadi susah kita pakai jawes, teman-teman. Nah, kita gunakan soprok, baru ada strike. Oke, kita lanjut lagi. Wow, lumayan. Oke, tergas. Babon gas, alhamdulillah. Ini sayang sekali sambarannya nggak kelihatan ya. Wah, mantap teman-teman. Sayang sekali sambarannya nggak kelihatan teman-teman. Ukurannya lumayan mantap. Ini mungkin 4 on ada ya teman-teman. Ya, karena tempatnya serut, jadi nggak kelihatan sambarannya teman-teman. Saya juga tadi saya kira ikannya kecil teman-teman, jadi begitu nyamper langsung saya sentak, ternyata besar. Nah, nyantelnya aja dikit nih teman-teman. Oh, karena umpannya kecil ya, untung aja nggak moncel. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi, semoga ada lagi ya strike seperti ini. Oke. Ini jackpot, mantap. Oke, teman-teman, strike lagi. Berarti ikan ikannya nggak mau teman-teman pakai jawas. Ya, ada yang berani, ada yang enggak. Ini ukuran sedang. Ada dua ekor tadi. Yang ngejar, tapi satu ini yang menyambar. Yang satunya jadi berlari. Oke lah teman-teman. Mudah-mudahan kita panen strike sore ini ya. Oke, mantap, lanjut lagi. Cek lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi.
Oncel gas. Sambarnya di bawah ini. Sampai kaget nih teman-teman. Bisa dibawa sini nyambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Strike lagi. Strike lagi teman-teman. Oke. Saya udah meleng teman-teman. Emang kalau rezeki ya, yang di bawah sini tadi malah nggak kena yang kelihatan. Ini malah meleng, kita malah strike. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Udah 3 ekor teman-teman, satu titik itu. Disambar lagi teman-teman. Saya nggak kena. Kecil, kecolan. Oke, teman-temanku sekalian. Kita akhir sampai sini dulu ya. Karena cuaca udah sore. Buat teman-teman, semoga terhibur ya di video-video yang saya sajikan untuk kalian. Nah, untuk peralatan seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini peralatan dari mereknya Auston ya. Cuman ini warnanya ya aja saya tadi. Ini digabung ya warnanya. Jadi seperti ini. Nah. Oke, teman-teman. Untuk hasil kita hari ini lumayan ya teman-teman. Ini kita boleh babon 1 ekor. Terus yang kocolannya. Nah, ini teman-teman. Kocolannya ya. Teman-teman lihat, lihat sendiri. Lumayan banyak ya. Untuk supportnya sih ya biasa ya di persawitan ini, airnya sedang keruh, sedang keruh kalau bagi orang sini, surut lah. Oke, udah capek juga teman-teman, berjalan kita jauh tuh, kita berjalan dari ujung sana sampai ujung sini, mungkin 1 kilo lebih nih teman-teman, mudah mandir di parit sini. Tadi juga kita ada di depan sana ya, kita coba-coba ada berapa ekor, 2 ekor ya. Karena paritnya terlalu kering, makanya kita pindah ke blok-blok ya. Oke, teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mantap.